Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud selaku pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Yang terhormat Haji Hairul Anam SPDI selaku Kepala SMP SEM Tebu Ireng. Yang terhormat Bapak dan Ibu jajaran pimpinan SMP SEM Tebu Ireng. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan SMP SEM Tebu Ireng serta anak-anakku semua yang saya cintai. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada angkatan pertama yaitu angkatan Primus atas kelulusannya yang telah diraih selama di SMP SEM Tebu Ireng. Saya di sini selaku wali kelas 9B, banyak sekali pengalaman berharga dan kejadian yang menyenangkan ketika saya menjadi wali kelas 9D. Harapan saya, kelas 9D mendapatkan tempat yang terbaik, tempat yang terbaru di sekolahnya yang baru nanti, dan jangan sampai kalian melupakan ajaran yang telah diberikan Bapak dan Ibu di sini. Pengalaman saya menjadi wali kelas 9D adalah banyak sekali kejadian-kejadian yang berkesan ketika kita menghias kelas, ketika kita belajar bersama. Semoga saya harap kalian tidak pernah melupakan hal-hal itu yang akan menjadikan kenangan ketika kalian dewasa nanti. Menurut saya, 9D anaknya banyak sekali, anak yang kreatif, anak yang sangat inovatif, anak-anak yang mandiri, terutama kelas putra. Saya dukung sekali kalian untuk bisa mengejar terus bakat dan minat kalian, kembangkan terus di dunia kalian nanti ketika udah dewasa nanti. Harapan saya kedepannya kalian tidak pernah melupakan jasa Bapak dan Ibu guru yang telah memberikan ilmu selama di SMP SEM Tebu Ireng. Serta jaga selalu nama baik almamater SMP SEM Tebu Ireng dimanapun kalian berada. Sukses terus untuk kalian, doa kami selalu menyertai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.